Salah satu yang paling ngeri bagi saya adalah sifat hasad, karena dia muncul bukan ketika saya kurang, tapi justru ketika saya merasa lebih. Lebih tahu, lebih berilmu, lebih kaya, lebih segala-galanya. Lalu saya nggak suka ketika ada orang yang punya kebaikan dan dikasih nikmat oleh Allah. Saya pengen agar nikmat itu hilang, kebaikan itu hilang. Supaya apa? Supaya hanya saya sendiri yang hebat, saya sendiri yang berilmu, saya yang dipuji, saya yang disanjung. Allahumma ighfir lana.